Terdakwa Richard Eliezer Budiang Hang Lumiu telah dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Noviensa Joshua Huta Barat atau Brigadir J pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang. Pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyambut baik vonis tersebut. Roni menyebut keadilan benar-benar hadir di sidang Eliezer. Roni menambahkan bahwa vonis 1 tahun 6 bulan tak lepas dari diterimanya permohonan justice collaborator yang diajukan tim pengacara Richard Eliezer. Menurutnya, justice collaborator bisa mengungkap fakta yang sebenarnya dalam sebuah perkara pidana. Dari proses persidangan yang sudah berjalan ini juga pun kami melihat bahwa LPSK yang ikut mendampingi Richard Eliezer bagaimana meyakinkan Richard Eliezer agar dia tidak takut karena dia dijaga dan dia dikawal. Kami berterima kasih kepada LPSK. Dalam proses persidangan ini juga pun dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang awal yang dalam persidangan kami berbeda pandangan, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Kami menghormati, menghargai rekan jaksa penuntut umum. Bang, tadi sebelum dan keluar Richard ada dalam putusan ini kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di ruangan Prof. Haji Umar Seno Haji. Beliau adalah panutan senior mantan Hakim Agung. Melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil, orang yang punya harapan, yang masih punya masa depan. Dan juga pun kami tidak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman yang dari pagi, siang, malam bagaimana mengawal kasus ini, bagaimana berani mengambil sikap untuk mengungkap kebenaran. Saya tahu beberapa teman-teman media juga pun di awal-awal bagaimana ada rasa ketakutan, tetapi saya mewakili teman-teman, keluarga, mewakili Richard mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman berani untuk menyatakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Dalam proses persidangan yang sudah berjalan ini kurang lebih 4 bulan, kita sudah melakukan pembelaan yang maksimal. Kami melihat bahwa majelis hakim sebagai wakil Tuhan, penjaga gerbang keadilan, hari ini mempertunjukkan bahwa keadilan itu ada untuk Richard Eliezer.